Acer A514 strip 53 ini seri yang paling banyak juga yang dipakai, tapi ini kasusnya dia mati total, sudah berservis beberapa kali dan akhirnya di kita. Jadi ini teman-teman, ini sifat yang harus dipunyai teknisi ya, buat teman-teman yang teknisi sana. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan asal base dari kerjaan orang lain. Jadi kalau orang lainnya, teknisi lain bilang gagal karena kecipset, nanti dulu coba cek dulu, siapa tahu kamu masih beruntung. Karena kita sering kali ketemu yang kasusnya katanya chipset ternyata dibongkar gurbios. Jadi tetap harus jangan pernah menyimpulkan sebelum mencoba, oke? Oke. Nah, ini adalah laptop A514-53. Kita akan lihat dalemannya. Dalemannya biasa banget. Tidak ada yang spesial dari seri ini, tapi ini bisa menginformasikan kalian untuk seri laptop ini ada apa aja. Nah, daleman ini dia prosesornya Intel Core i3. Di sini bawaannya prosesornya, dan ini tempat VGA jadi kosongan, jadi cuman Intel aja. Dia ada RAM on board-nya, terus masih ada satu slot tambahan RAM-nya, plus ada soket harddisk di sini. Nah, ini biasanya butuh konverter tambahan di sini. Untuk apa? Untuk nambah harddisk. Nah, ini Wifi card. Oke. Jadi untuk seri A514 itu dia bisa dipasangkan SSD. SSD-nya ini, maaf. Ini bawaannya adalah Kingston berapa ini? 512 NVMe. Jadi kamu bisa ganti ini atau bisa nambah untuk harddisk yang di sini. Terus untuk port-portnya sendiri ya, informatif aja ya. Ini adalah Kingston K, ada USB 2 sama ada audio jack. Sedangkan yang di belakang ini buat jack power, ada LAN, HDMI, USB 3, ada 2 biji sama type C. Udah. Jadi untuk seri ini biasa banget, tidak ada yang spesial, tapi ini mungkin banyak orang pakai. Jadi saya informasikan buat kalian kalau punya laptop seri ini, siapa tahu membantu, bisa bermanfaat, alhamdulillah. Tapi kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah, atau ada request seri laptop yang ingin dibongkarin juga bisa komen, nanti kita bikinkan videonya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe buat video-video yang lainnya dan follow sosial media kami. Oke, terima kasih dan assalamualaikum.